Oh, Waalaikumsalam. Sihat eh? Sihat alhamdulillah. Lama tak datang sini. Itulah tu. Bila last datang sini? 2 bulan lepas tadi tu. 2 bulan lepas eh? Ha, betul. Dengan pasu berapa? Berapa lagi? 2 kali. 2 3 kali juga saya. 2 3 kali eh? Untuk tahun ni kan? Ha. Banyak kali juga tu. Okey, baik. Izzuddin, apa yang menarik yang akan Izzuddin kongsikan mewakili SM Malaysia? Okey, pada hari ini saya akan kongsikan sedikit, serba sedikit berkenaan dengan Road to XM untuk second half. Maksudnya bulan 6 dan ke atas selepas kita berehat 2 bulan untuk bulan puasa. Dan juga Aidilfitri hari itu dan juga seminar di Kuala Lumpur. Itu dalam satu topik. Dan sekiranya ada tambahan masa lah, ada lebih-lebih sedikit, saya akan kupaskan serba sedikit berkenaan dengan terma-terma traders yang mungkin para pedagang ataupun para traders selama ini hanya sebut saja, tahu saja apa tu margin call, apa tu stop out, leverage, margin, equity dan sebagainya. Mungkin saya akan terangkan serba sedikit lah. Jadi tapi apa yang penting pada hari ini, kita akan terangkan berkenaan dengan seminar dan juga road tour. Seminar dan juga road tour Ya, betul. Okey, di manakah Izzuddin akan mulakan? Saya akan mulakan dengan road tour. Road tour Okey, silakan. Okey. Untuk para pendengar, seperti yang kita sedia maklum ataupun mungkin ada yang belum tahu, XM telah menjalankan road tour di setiap negeri bermula pada tahun ini. Yang mana pada awal tahun bulan 2 kita bermula dengan Penang, yang kemudian kita bergerak ke Johor Bahru, Kota Kinabalu dan juga Miri. Selepas tu kita berhenti sebentar untuk beri laluan kepada bulan puasa dan juga Aidilfitri lah. Jadi selepas ini, iaitu yang paling hampir road tour yang akan dijalankan oleh XM, kita akan terbang ke Terengganu, iaitu pada 19 hari bulan 8 lah, maksudnya Sabtu minggu ni, bermula pada 9 pagi sehingga 5 petang, yang mana kita akan adakan sesi seminar tersebut di Hotel TH ataupun orang Terengganu panggil Tabung Haji Hotel. Tabung Haji Hotel. Dan seperti biasa, instruktor kita Encik Zurazak, dia akan memberikan sedikit serba banyak apa, serba sedikit berkenaan dengan trading. Dan juga dia akan ajar. Okay, Encik Zurazak ni sebenarnya dia specialize dalam bahagian fundamental. So kepada para pedagang yang, ataupun para pelanggan yang berada di sekitar Terengganu, boleh datang ataupun sebenarnya kita perlukan pendaftaran di website kita. Jadi kalau ada masa tu boleh belek-belek. Kalau pendaftaran masih dibuka, boleh daftar cepat-cepat. Percuma saja, yang penting kena ada account trading, real account lah dengan XM. Begitu. Okey. Itu Terengganu. Selepas itu pada bulan hadapan, untuk orang utara pula, kita akan adakan seminar dengan instruktor yang pertama, iaitu Cik Zul Razak, pada 30 hari bulan 9 di Alustar. Kita akan adakan seminar juga. Kita akan adakan di mana ni? Hotel Grand Alora. So kita pilih hotel-hotel yang besar-besar je supaya senang dicari. Jadi selesa untuk para pelanggan datang, dengar, belajar something dengan Cik Zul Razak. Kalau apa orang kata, kita tak buat kat balai raya lah. Jadi kalau hotel tu, para pelanggan yang jauh-jauh ni, kalau nak menginap pun boleh. Senang. Sebab kita awal apa, kita adakan pada start pukul 9 kan, agak awal. Jadi mana-mana pelanggan yang duduk jauh tu boleh datang, kemudian menginap terus kat hotel tu, bercuti lah, bawa family macam tu. So waktu yang sama di Kedah, 9 hingga 5 petang, Hotel Grand Alora, beralamat di Persiaran Bandar Baru Darul Aman lah, Highway Sentanah Bayah. So itu adalah untuk road tour 2 bulan pertama ini, iaitu pada bulan 8 dan juga bulan 9. Itu perancangan kita lah. Jadi okay, road tour Terengganu dan juga Kedah. Dan Kedah ya. Betul. So untuk apa orang kata, para pelanggan yang berada berdekatan, kita sangat-sangat galakkan untuk mendaftar. Sebab Cik Zuraza ada banyak perkara yang hendak dikongsikan, yang hendak diajar dari segi trading dan juga sebagainya lah. So tidak rugi, tak rugi, tak keluar sesen pun. Memang kita punya tujuan ataupun motif tahun ni adalah untuk mengedukasikan para pelanggan tahun ni. Bagus tu, sangat-sangat bagus. So itu adalah perancangan 2 bulan pertama ni lah, 2 bulan pertama selepas Aidilfitri. Selepas Kedah,
pasukan Road Tour kita akan bergerak ke Kota Baru pada bulan 10. Pada bulan 10, 21 hari bulan 10 2017 lah. Kita adakan di Hotel Perdana. So, dia punya alamat tu lebih kurang dekat, memang dekat town lah, Bandar KB, dekat Jalan Mahmud tu. So, ini adalah satu peluang yang bagus untuk para pelanggan yang berada di Pantai Timur. So, kalau tadi dia berada di Terengganu dan kemudian berada di Kota Baru, ini tidak menidakkan yang mana kalau katakan para pelanggan tu dah datang ke Kuala Terengganu, dia tak boleh datang ke Kota Baru. Tidak. Dia boleh datang Terengganu. Lepas tu dia, kalau dia sanggup pergi Kedah, dia pergi Kedah. Kedah. Kalau dia nak pergi Kota Baru pun boleh. Tak ada masalah. Tak terhad lah, eh. Tidak terhad. Maknanya kalau dah pernah pergi di Terengganu, boleh datang kembali di Kelantan. Kalau saya kata tak puas, eh. Kalau tak apa-apa faham, nak ice to ice bersama dengan kita punya instructor kan? Boleh datang. Sebab setiap road tour yang kita jalankan ianya adalah percuma. Dan juga okey kata dan setiap peserta yang hadir ianya akan ditawarkan dengan deposit bonus 100% lah. So jadi sebagai contoh, dia pergi Terengganu dan dia dah dapat 100%. Bila dia pergi Kedah, tidak bermaksud dia tidak akan dapat lagi 100%. Dia masih akan dapat untuk yang rotu Kedah juga. Jadi mana-mana para pelanggan yang apa yang memang apa orang kata nak belajar sambil nak dapatkan tambahan equity tu, kita sangat-sangat galakkan untuk datang ke seminar kita. Sebab bukan perkara yang sama lah yang kita akan ajar. Basicnya sama, tapi mungkin kupasan ataupun elaborationnya sedikit berbeza dari satu tempat ke satu tempat lah. Begitu. Okey, menarik. Yeah. Dan itu dia road tour yang adakah itu ada dua tempat yang terakhir untuk tahun 2017 ni? Okey, sebenarnya yang terakhir kita akan berada di Kuantan. Kuantan. Di Kuantan pada 11/11/2017, Zenith Hotel. Ini hotel yang besar lah dekat Kuantan, senang nak cari ni. Dia dekat Jalan Putra Square 6. So semua dekat bandar ni. Semua tadi kita, kat Kelantan pun Perdana pun sama juga. Betul, kita cari dekat town lah semua. Jadi kita akan cari tempat-tempat yang mudah diakses, dekat dengan bandar. So jadi para pelanggan ni tak susah nak cari. So kalau untuk dapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan alamat ataupun senang cerita nak dapatkan peta, boleh pergi ke website xm.com/Malaysia. Okay. Cari yang kat Malaysia. Kalau cari yang worldwide punya, dia tak jumpa yang kat Kedah ni. So okay, susah sikit. Slash Malaysia MY, dan kemudian klik kepada seminar. Okay, lepas tu boleh orang kata dapatkan list down dia. Okay, tengok tarikh kat mana, pukul berapa. Kalau nak download peta, klik dekat peta. Semua dah lengkap, eh. Semua dah lengkap, siap tarikh dan masa lah. Jadi mudah untuk ni. Kalau nak daftar saja dulu. Nanti account manager dia akan call untuk buat panggilan pengesahan kehadiran. Jadi kalau rasa berminat untuk daftar, memang kita galakkan sangat untuk daftar. Dan kemudian kalau agak-agak rasanya tak jadi, masa account manager buat panggilan pengesahan tu, bolehlah cakap tak jadi datang ke, ada hal ke. So kita bukan cakap dah daftar tu wajib datang, nak tak nak kena datang kan. Okay. Tu boleh batalkan, tak ada masalah. Tapi sangat-sangat kita galakkan untuk mendaftar lah. Jadi menunjukkan minat belajar. Sebab biasalah dalam trading ni, kita perlukan sedikit ilmu pengetahuan supaya kita tak terumbang ambing. Jadi sebab itu juga XM giat menjalankan road tour di setiap negeri. Sabah Sarawak pun kita dah pergi. Rasanya tahun ni yang kita, negeri yang belum kita jejak adalah Perak dan juga Perlis saja. Perak dan juga Perlis, eh? Perak dan Perlis saja belum. Sebab Perak agak hampir dengan Kuala Lumpur. Baik. Ya, okay. Seminar pun ataupun kelas lalu diadakan di Kuala Lumpur, di Pabrika dan juga Arah Damansara. Yang mana Perlis pula dia agak hampir dengan Kedah. So boleh turun ke Kedah. 13.9. Kedah saya turun. Dah plan, eh? Dah plan memang nak turun, eh? Oh, memang dah kena plan. Dah kena plan. Dah kena plan. So untuk Terengganu ni, Abang Radin akan turun di sana lah. Siapa-siapa yang dibawa Abang Radin, nak jumpa Abang Radin face to face, nak berbincang ke, nak tahu sebab sedikit berkenaan dengan akaun, nak boleh jumpa turun Abang Radin. Abang Radin juga akan berada di? Di Terengganu. Terengganu, eh? Sabtu ni. Dan Izzuddin akan ke Kedah. Radin akan berada di Terengganu. Kelantan, Abang Mat dengan Abang Rahimi lah. Balik kampung. Balik kampung, eh. gitu. Okey. Sangat menarik, ya. Minggu depan dah bermulanya Terengganu. Ini untuk road tour, ya. Dan ya, penambahan sikit, ada penambahan untuk road tour? Road tour ni kita galakkan untuk para peserta yang berhampiran. Okey. Bukan yang jauh tak boleh. So kita tahu selalu kita buat di KL.
Jadi ada yang jauh tu tak dapat turun. So bila kita dah bawa road tour ataupun seminar ni hampir dengan mereka, sangat-sangat kita galakkan untuk mendaftar dan datang ke seminar. Itu harapan kita lah untuk menjadikan pembelajaran, pengajaran yang apa orang kata, sesi education yang terbaik untuk para pelanggan. So kita tak abaikan yang jauh-jauh. Sabah, Sarawak, Miri pun kita dah turun hari tu. So besar harapan kita untuk para pelanggan yang berada di bahagian utara, pantai timur. So ramai-ramai turun. Tempat banyak. 150 ke 200 kita boleh sediakan. Tak ada masalah. Boleh sediakan ya? Boleh sediakan. Alhamdulillah. Itu dia yang terbaik daripada FCM Malaysia untuk semua klien-klien ya. Iya betul. Okey, instructor dia masih sama, orang yang sama, Encik Zul. Encik Zul Razak, okay. Road tour di Malaysia, Encik Zul Razak akan handle lah. Okey. Itu dah memang permanent lah tu ya. Buat masa. Sebab bila kita tanya balik lepas seminar tu kan, kita tanya balik para pelanggan macam mana dengan Cik Zul Razak. Alhamdulillah, semua orang berpuas hati lah. Lagi satu mungkin sebabnya bahasa pengantaraan tu bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia. Bahasa Melayu. So, mudah mereka senang faham. Dan jarang instruktor yang bergerak daripada satu negeri ke satu negeri menekankan bahagian fundamental. So, Cik Zul Razak ni dia lebih kepada fundamental sikit. So, banyak term-term fundamental yang para pelanggan yang jarang dengar. So bila Cik Zul Razak utarakan, mereka start Google. So kat situ dah ada satu effort untuk belajar tu sangat yep. Bagus. Itu yang kita nak. Itu yang sangat bagus. Betul. Sebab yalah, fundamental ni sangat penting untuk dunia forex ni. Betul. Okey, ada penambahan sebelum kita ke pusingan yang seterusnya. Kita berehat selagu dua. Kemudian kita tu. Untuk road tour, harapan saya agar yang Terengganu ni cuba-cuba tengok. Kalau masih ada tempat kosong, pendaftaran masih dibuka. Dan yang Kedah dan seterusnya itu sangat-sangat digalakkan untuk mendaftar lah. Dah dibuka? Sudah pendaftaran dibuka. Sudah dibuka Terengganu, sampai ke Kuantan. Dah dibuka? Dah buka sampai Kuantan. Dan juga Kuantan. Ya, betul. Cantik-cantik. Okey, okay, kepada semua pendengar-pendengar, klien-klien yang ingin bersama dengan seminar SM bersama dengan Encik Zul Razak, jangan lupa untuk Terengganu, Kedah, Kelantan dan juga Kuantan. Ya, untuk 2017. Okey, baiklah, kita terus kita rehat dulu. Boleh. Untuk sebelum ke sesi yang kedua dah 8:50 dah. Okey, kita bersama dengan lagu ini diharapkan kepada Cikgu Zalika terhibur . Dah boleh agak . Nama saya garang ni Zalika ni. Itulah kan? Itulah. Sebaiklah bini bukan nama Zalika. Nasib baik. Thank you.
dia akan Cikgu Zalika terhibur dengan lagu permintaan daripada Cikgu Zalika. Cikgu Zalika minta lagu Zalika. Ye, tak aci betul. Okay. Okay, baiklah. Izudin, kita dah pun berbicara tentang Road to SM Malaysia. Dan dan sekarang ini kita akan ke satu lagi fasa, iaitu seminar ya. Ya, seminar, grand seminar lah. Grand seminar, seminar. Okey. Mestinya banyak yang istimewa yang nak dikongsikan berkenaan dengan seminar ni. Okey, jadi untuk pelanggan-pelanggan yang baru, yang baru mendaftar sehari dua ataupun sebulan dua ni, untuk pengetahuan anda, yang SM selain daripada road tour daripada negeri ke negeri, kita adakan grand seminar di Kuala Lumpur lah, yang mana setiap tahun kita akan adakan sebanyak 3 kali, bulan 2, 5, 9, macam itulah tarikhnya. So untuk grand seminar yang akan diadakan pada bulan hadapan September, ianya adalah grand seminar yang terakhir untuk tahun 2017. Jadi kita akan adakan di Kuala Lumpur Hotel Sheraton Imperial. Mana-mana para pelanggan yang tak pernah datang ke hotel ni, dianya senang saja nak cari dekat Jalan Ismail tu, depan dengan Quill City Mall. Mudah saja nak cari, tepi jalan je. Ianya akan diadakan pada 9 hari bulan 9 2017, bermula pada pukul 10 pagi sehingga pukul 5 petang lah. Jadi instruktor macam biasa kita bawa dari overseas, iaitu Mr. Mario Pachades, dan beliau akan bercerita ataupun menerangkan tentang breakout dan reversal. Jadi untuk tajuk breakout dan reversal ni, ianya adalah satu sesi teknikal ataupun orang kata teknik-teknikal lah, yang mana ianya berbeza sedikit dengan apa yang Cik Zul Razak bawakan. Jadi kita di XM ni kita tidak tinggalkan mana-mana bahagian dalam trading. So Cik Zul Razak akan memberi serba sedikit pengetahuan, berkongsi dengan anda pengetahuan beliau tentang fundamental, dan juga untuk bahagian teknikalnya pula kita bawakan instruktor daripada luar, iaitu Mr. Mario Pachades. Jadi breakout dan reversal ni, untuk apa yang dibawakan kali ini, kita akan sertakan sekali dengan indicator, ataupun maksudnya kita tunjukkan poin-poin breakout dan reversal ni menggunakan indicator yang dibina khas oleh instruktor. So jadi nanti beliau akan terangkan bagaimana indikator itu berfungsi, kat mana poin-poin yang perlu diambil kira oleh para pedagang, dan kemudian ada stop loss, ada TP. Jadi beliau khusus kepada technical untuk breakout dan reversal ni lah. Pada 9 hari bulan itu juga, pendaftaran akan dibuka pada pukul 10 pagi. Jadi kita akan sentiasa membuka pendaftaran tu sehingga semua peserta hadir, dan juga apabila pendaftaran dah ditutup, sesi seminar akan bermula. Okay, jadi untuk sesi seminar kali ini, syarat untuk mendaftarnya, anda boleh layari www.xm.com. Yang ini tak perlu masuk ke Malaysia, yang ini worldwide lah. So boleh masuk ke situ, klik bahagian seminar and kemudian pilih Kuala Lumpur. Kat situ dia ada tarikh 9 hari bulan 9. Jangan pilih negara lain pula, pilih Malaysia saja. Klik 9 hari bulan 9 dan perlu klik daftar. Okey, jadi syarat untuk mendaftar adalah di dalam akaun anda perlu ada minimum $50. Okey, kredit tidak dikira. Kita perlukan balance sajalah $50. Bukan bermaksud $50 ni XM akan tolak sebagai tiket ataupun sebagai charge untuk menghadiri seminar, tidak. Ianya hanya sekadar syarat, yang mana apabila ada $50 tu, anda boleh mendaftar dan seterusnya menghadiri XM. Jadi tidak ada sesen pun balance yang akan dikenakan ataupun ditolak daripada akaun anda. Jangan risaulah. Jadi untuk seminar di Kuala Lumpur ni, apa yang kita tawarkan selain daripada sesi pembelajaran untuk breakout dan reversal daripada Encik Mario Pachades, kita juga ada tawarkan macam biasalah goodies bag dan t-shirt eksklusif daripada XM apabila anda pulang. Setiap peserta yang hadir dan mengesahkan kehadiran, kita akan berikan deposit 100% deposit bonus, dan kita mungkin ada lucky draw, dan juga dan kita juga akan adakan sedikit lucky draw. Makan minum kita tanggung, apa yang mungkin yang perlu ditanggung oleh pihak pelanggan yang datang hadir untuk menghadiri dan mendengar seminar tersebut hanyalah tiket parking sajalah. Yang lain kita akan tanggung. Jadi macam makan minum, baju seminar apa tu semua,
boleh, boleh apa orang kata, boleh ditanggung beres lah oleh XM. Jangan risau. Tak perlu bawa laptop apa semua sebab kita tak sediakan meja, kita hanya sediakan kerusi saja. Cukup sekadar pen dan kertas. Selalunya pihak hotel pen kertas pun disediakan. Jalan je lah. Memang betul tu. Datang jalan je. Datang belenggang pun tak boleh. Tak perlu bawa laptop, berat. So, tapi jalan. Kalau nak bawa bagus. Nak bawa alhamdulillah. Macam kita nak surface, bawa surface. Ay, benda betul. Yang paling senang sekali. Eloknya kita bawa boleh telefon, rakam. Telefon yang bagusnya boleh rakam. Ya betul. Mana part-part yang kita rasa kita belum mahir masa cikgu mengajar dan kita boleh ambil gambar. Betul. Maknanya tak ada masalah. Tak masalah. Rakam saja. Jadi mungkin kalau dirakam tu bila balik rumah nanti review mana yang tak faham boleh Google sedikit ke ya, apa tentu yang ni. So itu adalah salah satu apa orang kata kelebihan lah. Yang laptop nak rakam macam ni pula. Telefon dah cukup bagus dah. Dah okey dah. Zaman sekarang telefon dah mengalahkan benda-benda lain lah. Betul. Tak dapat rakam gambar, rakam suara pun jadi. Jadilah. Jadilah kan. Telefon 3310 boleh. Jadi. Boleh, janji boleh rakam suara kan. So kita nak belajar ni kena ada effort lah. Effort. Tengoklah macam mana kita punya bijak pandai lah. Kita fikir sendiri apa yang perlu kita bawa dan apa yang paling mustahak sekali kosongkan minda lah. Betul. Tenangkan jiwa kita nak sedut ilmu ni. Betul lah. Bukan apa, nanti kan kita dah pernah belajar dengan orang lain. Tapi baik. kalau kita punya jiwa ni tak kosong, nanti dok kita membida siapa yang dia cakap. So betul. Kita macam ni. So kita ni nak belajar, so kita terima dulu. Kita terima, kemudian kita filter sendiri. Baik. Cantik. Itu seminar ya. Seminar yang akan diadakan. Dan dalam seminar tu apa pengisian-pengisian, selingan-selingan seminar tu. Betul. So biasanya untuk kali ni Mr. Barrio akan bawa berkenaan dengan breakout dan reversal. Breakout dan juga reversal. Okay. Dia datang 3 tahun sekali, dia akan membawa topik-topik yang 3 berbeza. 3 tahun sekali saja dia akan datang. Setahun 3 kali. Setahun 3 kali. Terbalik tu dia setuju. Balik pula macam dah jumpa tau ni. Setahun 3 kali dia akan bawa topik yang berbeza lah. Topik yang berbeza. Topik yang berbeza. Kali ni dia akan bawakan Breakout dan reversal. Okay, ini sesuatu yang baik. Jadi kepada klien-klien yang sedang mendengar, pastinya anda kalau nak tahu lebih lanjut tentang isu yang akan dibawakan oleh kita punya instructor untuk seminar nanti adalah sesuatu yang sangat menarik bagi saya. Betul. Jadi jadi XM ni dia gabungkan di Road Tour Encik Zul Razak dengan kepakaran fundamentalnya, Mr. Mario dengan kepakaran teknikalnya. Bila bergabung pun satu meletup. Okey, terbaik. Okey, dan dalam seminar, apa lagi penambahan-penambahan yang ingin Izzuddin berikan supaya orang lebih tak nak melepaskan peluang? Okey, jadi dan cara mendaftar dia macam mana tu? Okey, macam yang saya terangkan tadi, untuk mendaftar di untuk seminar kali ni, boleh daftar www.xm.com. Okey. Tanpa Malaysia. Yang ni boleh. Tanpa Malaysia pun tak apa. Tak apa. Yang ni boleh jumpa juga. Okey. Okey. Jadi boleh klik di Kuala Lumpur 9999. Okey, 9999. Dia ada butang daftar di sini. Keramat saya tu. 9999. 9999. Okey. Okey, jadi boleh klik daftar di situ. Cuma kali ni ada syarat, iaitu untuk mendaftar kena ada balance $50. Itu bukan syarat, itu bukan charge. Kita takkan tolak $50 tu lah. Okay. Ini hanya sekadar syarat untuk para pendaftar, para pelanggan yang nak mendaftar. Takkan dikenakan sebarang charge 1 sen pun, ini hanya syarat. Lepas tu sebagai contoh, dengan $30 tu kalau dah trade sampai $50 sebelum withdraw, daftar dulu. Okay. Lepas tu withdraw lah. Itu sekadar syarat saja. Sekadar syarat saja. Dok, kalau tiba-tiba kena potong $1 sebab adik ke seminar ada komen kat situ, call account manager. Pandai lah dia settle ni. Tahulah dia macam mana nak menyetelkan problem ni. Tahulah dia. Okay. Jadi ini untuk seminar. Selingannya pada bulan hadapan, iaitu pada bulan 10 akan diumumkan pemenang untuk promosi MotoGP. Yang mana kita dah berlangsung promosi ni beberapa bulan lepas. Iaitu yang mana hadiah utama untuk promosi MotoGP ni adalah motor superbike Ducati Panigale. Panigale ya. Kita akan berikan ni lah, superbike lah. Jarang-jarang dia bagi orang superbike ni. Jadi bersedia, mana tahu apa orang kata dah boleh standby beli helmet full face.
Okey. Mana tak menang? Ha, boleh ambil kat. Ha, kita kita cadangkan kalau kita ambil. Kalau menang ni, tak ada helmet macam mana? Lepas tu tak pandai pula buat motor macam mana? Tak, bagi AM. Ah ha, gitu. Ah ha, bagi AM. Okey. Tak, saya fikir juga kan kadang-kadang eh. Okey, dapat motor okey, tak ada masalah. Tapi orang tu tak reti buat motor, tak bawa, tak ada apa kan. Kita hanya bagi motor lah, kita tak ada bagi sesi belajar dekat ambil lesen B full ke tak. Tak ada, eh. Tak ada. Pandai-pandai okay sendirilah nak bawa balik motor. Ya betul. Cuma syarat dia untuk apa orang kata promosi MotoGP ni, selain daripada MotoGP kita ada sediakan helmet full face. Okay. Untunglah kalau dia menang MotoGP apa Superbike sekali dengan full face sekali. Alhamdulillah dah settle lah. Sebab dah memang ada kan cabutan untuk helmet ni. Ya betul, dia ada dia ada cabutan-cabutannya lah selain daripada tu. Okey, jadi selain daripada Superbike tu ada Yamaha Legenda, tiket VIP untuk perlumbaan MotoGP tu. Okay. Pada 27 sampai 29 tu, bulan 10 bulan 10 tu ada MotoGP. So kalau dapat kira alhamdulillah. Okey, untuk dia punya syarat pula, dia kena membuat deposit terkumpul, bukan minimum, terkumpul sebanyak $500 bermula pada 3 Julai yang lepas sehingga okay 30 3 September. 3 Julai yang lepas, 3 Julai. Okey. So mana-mana pelanggan yang dah membuat deposit terkumpul sebanyak $500, maksudnya 100 sampai 500, 50 kali ke 10-50 kali ke, okay, $5 100 kali ke, itu okay kira terkumpul. Okay. Dan juga dia perlu untuk trade minimum 6 lot standard terkumpul juga. 6 lot standard, 6 lot standard. Okey, jadi standard. So jadi dia satu jangka masa yang panjang. Okey, jadi 6 lot standard tu tidak menjadi masalah. Dia lama lah, 2 bulan. Satu hari pun kalau 0.5 lot, 12 hari dah settle. Settle dah, tak sampai sebulan. Sampai sebulan pun. Tak sampai sebulan. Okey. So kalau katakan dia dah trade 6 lot tu dan dia buat tambahan 2 pusingan lot standard lagi, so dia akan mendapat lagi macam satu tiket untuk lucky draw. So dah $6 dah dapat satu tiket. Dia trade $8, ada lebihan $2 lot tu, dia akan dapat satu tiket lagi untuk lucky draw. Wow. Dia trade lagi 10 lot, dia akan dapat satu tiket lagi untuk lucky draw. So tiga dah lah. tiga lah. So bukan bermaksud kalau dia trade sampai 100 lot dia dapat satu je. Kalau dia dapat hadiah Panigale, kalau dia dapat helmet, lepas tu dia dapat pula motor lagi satu macam mana? Cukup alhamdulillah. Ui, untung tu. Sebab kita apa orang kata, kita tak nak apa orang kata klien ni trade 6 lot lepas tu dia dah hilang semangat nak trade. Kita tak nak dia berhenti macam tu sajalah, sebab kita sediakan education untuk dia trade, dia cuba dulu. Sambil-sambil tu dia boleh menang hadiah, menang lucky draw. Okay, okay. So setiap pertambahan 2 lot akan mendapat satu tiket lucky draw. So kalau dia ada 3 peluang, inilah. Bertuahlah dia. Dia punya makin peluang dia makin besar. Rezeki dia makin besar, maknanya peluang pun makin besar. Jadi seminar bukan setakat berkongsi ilmu, betul, juga keseronokan, betul, yang kita nak betul jalinan silaturahim antara kita klien dan juga SM sendiri. Okey, baik. Ada nak tambah bahagian-bahagian seminar sebelum kita beralih? Road to habis, seminar habis, MotoGP masih ada masa. So okay, MotoGP. So kalau nak tengok berapa lot yang dia dah trade tu, dia boleh kira daripada dia punya history lah. Dia boleh tengok, dia kira-kira. So mana-mana yang tak cukup 6 lot tu, gigih sikit, boleh trade sampai 6 lot untuk paling tidak dapat satu pun jadi. Mana tahu dengan satu tu ada dapat Legenda ke, pulang lebih kerja. Gitu kan. Okay, baiklah, kita akan berehat seketika dan kita akan ke sesi yang ketiga dan juga keempat bersama betul dengan Izzuddin. Okay, kita berhibur bersama dengan permintaan Cikgu Yusri. Ini memang kaki gola. Ada lagu Cikgu Yusri? Ada. Dia minta lagu Hotel California. Fulham terbaik. Kita dengarkan. Saya bagi live. Seperti tahun-tahun yang sebelumnya, aku menanti bulan yang cukup bermakna buat diriku. Aku tahu ia akan hadir dan aku perlu bersedia untuknya. Bagi negeri-negeri seluruh Malaysia, menetapkan pada hari Sabtu 27 Mei 2017. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi. Alhamdulillah, cukup sudah persiapan Ramadan tahun ini. Oh,
Di bulan Ramadan inilah kita dapat melihat kemeriahan Bazar Ramadan. Macam-macam juara ada. Dari aneka kuih muih hinggalah lauk pauk. Memang sedap. Sama juga dengan suasana di masjid. Suasana yang hanya setahun sekali dapat aku lihat dan aku rasai. Sedapnya kuih ni. Besok aku nak beli lagi lah. Nampak tak penangan sale hari ni? Memang tak sia-sia aku keluar awal pagi nak grab semua ni. Hai. Ni Sarah kan? I nak tanya, you personal shopper IG Nurhaifa? Yang beli dua percuma dua tu masih ada tak? Oh, masih ada. Okey, boleh. Nanti I PM you, okey? Thank you. Akhirnya, hari yang dinanti telah pun tiba. Syawal, inilah bulan yang cukup bermakna untuk aku dan aku menantinya dengan penuh sabar setiap tahun. Waalaikumsalam Syah. Ya. Selamat hari raya juga. Apa? Persiapan hari raya tahun ni? Persiapan raya hari dia tahun ni memang TikTok. Mesti Syah tak percaya. Kasut raya ni dia dah beli 5 pasang. Baju ada 10 pasang. Lepas tu beli raya macam-macam jenis ada. Memang nanti Syah kena datang tau. Sebab you know tahun ni kan raya raya tak biasa. Hai, Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana menonton video kami. Apa-apa pun, kami ucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin kepada semua, terutama kepada trader-trader dan broker-broker forex di seluruh Malaysia. Jangan lupa like and share video kami. Komen yang paling kreatif akan memenangi duit raya eksklusif dari kami. CTC.fm. Cikgu Yusri Hasan Basri. Hotel California. Dahsyat cikgu lagu. Tak agak-agak. Okey, baiklah kita akan teruskan lagi hiburan kita. Dan segmen belum habis lagi, iaitu segmen 1 jam bersama dengan NCM Malaysia. Dan kita bersama dengan Izzudin. Dan Izzudin, kita dah ke pusingan yang ketiga. Tiga, iaitu kita dah bicara tentang road tour. Road tour selesai. Okay. Kita ada seminar. Selesai. Serba sedikit berkenaan dengan promosi yang sedang berjalan. Okay. Iaitu promosi MotoGP tadi. Selesai. Selesai. Jadi sekarang ni dari segi trading pula. Trading pula. Okay. Okay, jadi bukan apa. Bila bercerita pasal trading, kadang-kadang pelanggan baru ataupun klien-klien yang baru menceburkan diri dengan trading forex ni, dia sebut apa tu leverage, margin call, okay, balance equity, okay. Tapi bila ditanya semula, cik tahu tak leverage tu apa? Leverage tu itulah. Tapi bila ditanya lebih lanjut, sebenarnya apa orang kata, maksud ataupun definisi terma tu dia belum fasih lagi. Jadi saya rasa dia ini hanya adalah tahu sebutan saja. Jadi saya rasa ini adalah perkara penting sebelum kita mencubukan diri dalam bidang trading forex ni lah. Sebab setiap term yang digunakan, yang biasa-biasa digunakan itu sebenarnya penting. Macam balance, kredit, equity, semua dah. Betul. So,
Saya akan mulakan dengan yang paling biasa sekali dalam MT4 tu. Ada perkataan balance. Jadi kadang-kadang, saya khususkan kepada XM saja, kita tidak bercerita tentang broker-broker lain yang mana mungkin definisi mereka berbeza tapi tidak akan lari jauh lah. Okay, jadi balance ni di XM, apabila ada amount balance tu di dalam MT4, itu adalah sebenarnya wang sebenar, real money yang boleh di withdraw. Sama ada ianya datang daripada deposit tuan-tuan dan puan-puan ataupun profit daripada trading. So itu adalah balance, real money boleh withdraw, tuan punya, bukan kita punya. So jadi itu balance. Apa pula kredit? Sebelah dia mesti ada kredit. Okay. Kredit di MT4 XM adalah bonus daripada XM, yang mana bonus ni boleh datang dengan pelbagai cara, iaitu sebagai contoh no deposit bonus $30, itu bonus. So dia akan masuk dalam kredit. Deposit bonus, apabila buat deposit 100, ada tambahan 50 kat bahagian kredit. Itu bonus. Jadi, ada lagi XM point, apabila kita trading boleh collect point dan redeem semula ke dalam bentuk kredit, dia akan masuk ke kredit lah. Dan juga daripada refer a friend. So, apa sahaja bahagian, apa sahaja amount yang berada di bahagian kredit, itu adalah sebenarnya bonus daripada pihak XM. Yang mana, terma di XM, bonus anda tidak boleh withdraw. Ianya hanya sebagai support margin, boleh digunakan untuk trading tapi tidak boleh di withdraw. Jadi apabila balance ditambah dengan kredit, ianya akan menjadi equity. So dia akan ada balance, sebelah dia ada kredit, dan sebelah hujung sekali akan ada equity. So balance tambah kredit jadi equity. So equity ni bila trading dia akan naik turun, naik turun, melonjak sana melonjak sini mengikut position ataupun floating yang tuan-tuan dan puan-puan ada semasa aktiviti trading tersebut lah. Balance dia akan stay dulu. So apabila tuan-tuan dan puan-puan close dalam keadaan profit, sebagai contoh $5, so $5 profit itu dia akan masuk ke bahagian balance, dia tak masuk ke bahagian kredit. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan punya, itu bukan saya punya. Sorry, masuk situ, itu memang klien punya lah. Itu klien punya. Okay. Apa-apa yang masuk bahagian balance itu klien punya. Okay. Okay. Jadi apa yang kita kena tahu adalah balance tambah kredit bersama dengan equity. Kadang-kadang bila klien baru tanya, kata dah masukkan $30, tak ada pun, balance kosong, dia dah salah anggap kat situ. Sebab $30 yang diberikan oleh XM ianya berbentuk bonus dan dimasukkan ke dalam kredit. So so bila ada kredit adalah equity. Macam tu, ada beza dia kat situ. Okey, itu yang kena diterangkan sejernih-jernihnya, yeah, supaya betul. You faham sebetul-betulnya. Okey. Sebab dalam member area, apabila dia berada di atas, dia tak scroll ke bawah. Atas tu ada tulis balance kosong. So bila okay, AM terangkan, anda masuk ni tuan $30, mana ada balance saya kosong lagi ni, mana ada balance saya kosong lagi ni. Kita dah tengok kredit dia, kredit dia. So kena bezakan antara balance dengan kredit, kredit. So tambah antara balance dengan kredit ni, jadilah equity. So equity ni yang boleh digunakan untuk trading. So kena bezakan sedikit. So itu perkara penting lah. Dan apabila kita mulakan trade, kita meletak sebagai contoh 0.01, akan ada margin. Okey, jadi apa margin ni? Orang sebut margin, full margin, full margin, full margin, lot gajah, full margin. Apa tu full margin ni? Margin ni adalah amount yang dipegang sebentar oleh broker. Itu tidak dikenakan cas, kita pegang. Sebagai contoh, bahasa mudahnya kita mencagarkan amount tersebut untuk buka position tu. Sebab trader akan membuka position menggunakan leverage. Leverage ditawarkan oleh broker. Jadi ada margin yang dipegang oleh broker. So ini margin ni adalah untuk sementara waktu saja kita pegang. Bila para pedagang tutup position, margin tu akan dimasukkan semula ke dalam equity. Jadi bila orang kata full margin ni, maksudnya sebagai contoh equity ada 100, full untak. Margin $100, berapa lot? Satu lot. Bila apa orang kata full margin tu, maksudnya kita menggunakan keseluruhan margin yang ada. So margin ni adalah some amount yang dipegang oleh sebentar oleh pihak broker untuk mengekalkan position yang dibuka. Itu adalah margin. So margin ni penting sebab margin ni akan efek kepada margin level. Okay, margin level sebentar lagi. Oh, sekejap lagi. Ya, okay. Okay, jadi margin ni dia di apa orang kata, diberi kesan ataupun ataupun terefek oleh leverage. Terefek oleh leverage. Susah cari bahasa Melayu. Terefek oleh leverage. Okay, baik, jadi baik. Okay. Leverage ni pula, bahasa mudah untuk fahamnya adalah penggandaan capital anda. Okay, sebagai contoh, anda ada $100. Baik. Pilih leverage 1 nisbah 1.
Jadi di dalam dunia trading, di market real, anda hanya ada $100 saja. Jadi amount itu tak cukup untuk buka position sebagai contoh dekat account standard. Jadi tak cukup. Jadi tapi dalam poket ada 100 je. So kita gunakan leverage ni untuk gandakan capital kita. Maximum leverage yang ditawarkan oleh XM adalah sebanyak 888. Jadi 100 times by 888. So seumpama kita ada 88,800 untuk didagangkan di dunia ataupun di online trading ni. So itu gunanya leverage. So bila kita ada some amount 88,000 tu, kita seumpama ada kuasa membeli dan menjual dengan nilai 88,800. So jadi barulah boleh kita buka order dan sebagainya. So jadi macam yang saya cakap tadi, margin ni dia ter-effect oleh leverage. Jadi apabila kita memilih leverage yang paling tinggi, margin yang dikenakan untuk satu-satu position dia akan rendah. Dan apabila kita pilih leverage yang paling rendah, margin yang dikenakan untuk satu-satu position dia akan jadi sangat tinggi lah. So dia timbal balik dia macam tu. Jadi ada orang kata leverage yang tinggi seumpama serampang dua mata. Dia boleh jadi sesuatu yang membinasakan dan memberi satu kebaikan. Bagi saya betul, ada betulnya. Namun ianya terpulang kepada para pelanggan sendiri, para pedagang sendiri. Sekiranya dia memang pilih leverage yang paling tinggi, tapi dia guna lot size yang memang secukupnya lah. Jadi saya tidak rasa leverage itu membahayakan account. Tapi kalau leverage tinggi, dia pun sedap entah lot besar. Itu tak dan nak tolong lagi dah. Tak dan nak tolong. Jadi kita kena leverage ni kadang-kadang membantu, sangat-sangat membantulah bagi saya. Cuma kita kena control dari segi lot size pula macam mana. Jangan disebabkan leverage kita yang tinggi tu, oh sedap ni full margin NFP ni nak naik ni, letak lot besar. Sekali turun, kat situ dah ada masalah sedikit lah. Okay. Jadi gabungan antara leverage dan margin, ia akan mendapat satu term yang berada, yang ditunjukkan dalam bentuk persen, iaitu kita panggil margin level. Margin level ni dia naik turun juga macam equity. Tapi apa yang paling penting sekali untuk margin level di XM adalah level 50% dan juga 20%. So kalau katakan 14 mega tu dah nazak-nazak tahap-tahap nazak-nazak tahap leher tu, cepat-cepat refer kepada margin level lah. Sebab margin level apabila dia hit sahaja 50%, ia akan dikenakan margin call. So margin call ni belum lagi berhenti. Orang sebut MCMC tapi sebelumnya belum lagi berhenti tu. Tapi dekat MT4 tu dah merah putih, merah putih. merah putih. Dia bagi warning lah. Kita tak, kita buat masa ni kita tak hantar email. Sebab antara 50% dengan stop out 20% ianya sangat ampir. So jadi bila tengok MT4 tu dah kelip-kelip gitu, tu bahaya dah tu. Dan margin call dah 50% dah tu. So margin call ni adalah satu warning yang memberi peringatan kepada para pedagang yang mana margin level dia dah mencecah 50% dan keadaannya sangat bahaya lah. So bukan bahaya macam mana, sebab bila dia turun lagi kepada 20%, terjadilah satu situasi yang tak nak kita dengar, stop out. Stop out ni 20% lah. Stop out tu boleh pejam mata. So stop out ni dia berada di level 20%, yang mana apa yang terjadi apabila level 20% ini tercetus, position yang paling rugi dahulu akan ditutup untuk menolak semula margin level ni berada di atas 20%. So kita tolak di atas 20 kita, dia kena atas 20. So kita bukan sapu habis dulu, tak, kita tutup yang paling besar dulu. Tutup yang paling besar dulu. Kita tutup yang paling loss yang paling besar dulu. Okey. So dia akan tutup dulu. So bila tutup, margin yang digunakan untuk position tu akan semula ke equity. Right. So mungkin 20% tu dia akan melonjak semula ke 30%. So dia dah yang position yang lain dia tak tutup lah, sistem tak tutup lah. So okay, andai kata tak ada rezeki, turun balik 20%. Dia akan tolak lagi. Sampailah dia naik balik 20%. Okey, andai kata floating tu terlalu besar, so stop out ini akan menutup, katakan dia tutup semua position untuk naikkan 20%. Okay. Ianya termasuk position-position yang profit. Termasuk position-position yang profit. Posisi, sebab posisi yang dapat keuntungan lah tu. Yeah, termasuk. Sebab termasuk. Setiap position tu dia ada margin yang
dipegang oleh broker. Jadi kita nak pulangkan balik margin tu. Yep. So kita pulangkan, dia terpaksa tutup dahulu. Pulangkan margin, pulangkan amount of margin untuk tolak balik 20%. So sangat-sangat membimbangkan apabila margin level tu dah cecah-cecah 50%. So kalau boleh, kalau bagi experience saya sendirilah, kalau saya trading, saya tak akan biarkan margin level saya bawah 1000. So kena orang kata kena cari satu level yang selamat lah. Janganlah bawah 100. Jangan bawah 100. Janganlah, janganlah, bahayalah. Bahaya Sayangi USD anda. So kat situ juga pentingnya apa orang kata education tu. So kita tahu macam mana nak trade, apa lot size yang perlu kita guna, berapa lot, 0.01 ke. Janganlah kita ada $100 kita hentak 0.3. Itu terus drop margin level tu sampai 100 kan. Belum tempat dia naik kan. Dah ni. So lot tu penting. So lot size ni pula bergantung kepada tuan-tuan dan puan-puan lah. 0.01, 0.1 dan 1. Jadi apa maksud lot ni sebenarnya? Orang kata 10 sen, 20 sen. So sebenarnya apa yang di-refer oleh para pelanggan sebenarnya adalah lot size. So apabila kita mendagangkan sebagai contoh buy satu lot Euro USD, so maksudnya satu lot tu kalau di account standard bermaksud nilainya adalah 100,000. So kita menjual Euro USD sekarang 1.18. Okay, kita mendagangkan 100,000 USD dengan 1.18 USD. So 1.18 dah dengan 1,000 lah. Okay. Kat situ, itu lotnya. Itu adalah nilai satu lot untuk account standard adalah 100,000. 100,000. So kalau 0.1 adalah 10,000. 10,000. Kalau 0.01 adalah 1,000. Macam tu. Di account micro pun sama. Cuma kontrak size-nya satu lot untuk di account micro adalah 1,000. So satu lot. Jual satu lot. Jual dua lot. Macam tu lah definisinya. So secara ringkasnya, itu adalah term-term yang penting yang perlu diketahui oleh para pedagang. Balance, kredit, equity, leverage, margin, margin level dan sebagainya. Saya rasa sebelum kita trade dengan lebih jauh, kita kena fasihkan benda-benda ini dulu. Ini dulu kena belajar. Fasihkan dulu. Kita kenal apa maksud ayat dan ya, juga apa gunanya. Betul. Bukan setakat kita sebut je. Jangan sebut je. Full margin. Sedap. Tapi tak tahu margin tak tu tahu apa. Margin tu apa. Kena tahu serba sedikit macam mana nak kira margin dan juga margin level menggunakan leverage yang anda pilih lah. Jadi kalau katakan, dia sebenarnya ada formula secara manual. Margin ni equity lot darab dengan contract size bagi dengan leverage. Tapi tak dan nak bagi seorang-seorang kira. So kita senangkan dekat website ada calculator, masukkan je nilai, kita dah tahu berapa margin. So kalau sebelum trade tu kita cadang nak letak 0.1 lot, so tapi kita tak tahu berapa margin sebab benda ni kan effect margin level. So pergi kat website kita, masukkan 0.1 lot, ambil pair, nanti akan ada margin kat situ berserta dengan margin level. Margin level tak ada, margin je. So dengan margin level sebenarnya kita boleh dah agak dah margin level berapa. Okay. So gunakan calculator tu. Ini sangat penting. Okay. Itu best kalau berbicara tentang term dia. Term dekat NT4 tu lah. Okay. Kita berbual dahulu. Boleh? Selepas ni kita akan buat rumusan. Tiga tajuk kita rangkumkan dalam satu masa sebagai penutup. Baik. Kita dalam segmen satu jam tajian SMS. Okay. Kita berbual bersama dengan lagu pilihan daripada Cowboy luar biasa daripada Brunei Darussalam. Lagu Durian. Minat betul dia durian. Aktiviti makan cendol durian Musang King.
bersama rakan-rakan dan tim CTC.fm. Kesedapan dia memang sedap lah. Kita kena try lah, mesti try. Memang padu. Setia anda bersama kami, kami teguh di sisi anda. Assalamualaikum, saya Muhammad Hafiz Rami dan saudara saya Khairul Fahmi. Kami dia orang kuat daripada Rojak Cendol Shah Alam. Kita Rojak Cendol Shah Alam, kedai kita dah ditubuhkan hampir 4 tahun. Mula-mula cendol moden. Cendol moden. Cendol moden. Okay, kami daripada Rojak Cendol Shah Alam ingin mengalu-alukan kepada mereka di luar sana. Kalau ingin buat satu event ataupun majlis di Rojak Cendol Shah Alam seperti daripada CTC FM, Forex online radio ni, di Rojak Cendol Shah Alam, boleh datang ke Rojak Cendol Shah Alam. Mereka yang di luar sana, kalau nak datang Rojak Cendol Shah Alam, waktu perniagaan kita daripada 12 hari sampai 12 malam, Selasa hingga Ahad, hari Senin memang cuti rasmi kita di Rojak Cendol Shah Alam. Dan kepada mereka yang ingin mengetahui lebih lanjut aktiviti yang dilakukan di Rojak Cendol Shah Alam, boleh layari laman web kita ataupun FB kita seperti yang tertera, Rojak Cendol Shah Alam, FB atau Instagram kita, boleh like. Setia anda bersama kami, kami teguh di sisi anda. CTC.fm. Diberi judul Durian, ya, ada di 24, ada Musang King. Cuma masa zaman-zaman dia buat lagu ni, lagu Kucing Tidur tak ada lagi, ya, Udang Merah tak ada. Okey, Judin, kita telah pun menghampiri di penghujung, ya, segmen tajaan, dan saya berikan ruangan ni secara gagu. Kita bicara tentang road tour, seminar dan juga term-term dan juga apa nak ditambah untuk sebagai penutup kita pada malam ni. Silakan, Izzuddin. Alright. Jadi tak banyak nak ditambah, kita hanya buat penggulungan sajalah. Okey, jadi berdasarkan dengan tempat-tempat road tour yang kita jalankan, iaitu yang paling hampir Terengganu Sabtu ni, bulan depan Kedah, kemudian kita ke Kota Baru dan juga Kuantan, dan seminar di Kuala Lumpur pada bulan 9. Jadi mana-mana para pelanggan yang jauh daripada Kuala Lumpur dan rasa tidak boleh datang ke Kuala Lumpur, anda boleh apa daftar ke road tour yang kita jalankan di setiap negeri lah. Dan road tour yang kita jalankan di setiap negeri tak banyak apa orang kata beza kelebihannya dengan road tour yang kita adakan di Kuala Lumpur. Sesi pengajaran dijalankan oleh tenaga pengajar yang profesional. Deposit bonus kedua-duanya ada, cuma mungkin sedikit berbeza daripada jumlahnya dan nilainya. Dan untuk seminar di Kuala Lumpur pula pada 9 hari bulan 9, kita galakkan untuk para pelanggan yang berhampiran Melaka, Negeri Sembilan, KL, Perak dan Pahang yang bahagian bawah-bawah tu, daftar cepat. Seat masih ada tapi sangat limited. Kita hanya buka kepada 600 orang saja. Buat masa ni ada sedikit saja lagi. Jadi daftar saja dahulu dan account manager akan membuat panggilan pengesahan. Jangan risau. Kalau dah daftar, dah confirm tu, insyaAllah adalah tempatnya tu. Jangan risau, datang saja. Itu berkaitan dengan road tour dan juga seminar, yang mana kita harap anda boleh dapat sedikit ataupun serba sedikit perkongsian dengan tenaga pengajar. So dari segi sesi trading pula, saya ada terangkan berkenaan dengan maksud ataupun definisi balance, kredit, equity, margin, margin level, leverage dan sebagainya. Jadi untuk para pelanggan yang baru mencubukan diri dalam dunia trading ni, jadi saya harap dengan $30 yang diberikan tu, sebelum membuat trading, dapatkan dulu definisi ataupun fahamkan dulu apakah term-term yang ada di dalam MT4, terutamanya balance kredit dan equity serta margin level. Leverage tak tulis kat MT4. Yang ini kena tahu sendiri sebab pilih time pendaftaran itu. So, dapatkan dulu, fasihkan dulu perbezaan dan definisi, sebab ianya sangat-sangat membantu anda dalam sesi trading. Jadi bila tengah floating tu, floating $10 merah tu, so tak ada langkah-langkah kabut. Sebab tengok margin level ada lagi 400,000 ke 400,000 persen. Mungkin boleh hold untuk capaikan TP ke. So ini sangat-sangat membantulah. So buat masa ni, itu saja terma yang saya nak terangkan dari segi MT4 sendiri, yang macam
market watch, macam mana nak tarik indikator tu semua, itu banyak kat Google lah. Jadi yang ini yang kena fasihkan dulu. Ada lebih kurang, dah habis pun waktu. Tak apa, kita tambah sikit. Ada lagi nak tambah? Kalau ada nak tambah, saya berikan laluan. Kalau tak ada, kita akan tutup sesi tajian ini. Okay, macam biasa, trading wisely. Fikir risiko dahulu, risk first, reward kemudian. Terbaik. Macam tu. Okay, ribuan terima kasih saya nak ucapkan kepada Izzuddin ya, kerana sudi bersama dengan kita pada malam ini untuk berkongsikan. Say hi, bye-bye. Okay, terima kasih Izzuddin. Dan kita bersama dengan lagu yang diminta oleh pendengar kita ya, Razi DJ Mamat Comel. Kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Santana.